Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya tengah menyusun kebijakan untuk diwajibkannya penggunaan mobil dan motor dinas berbahan bakar listrik di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, upaya penyelamatan lingkungan untuk generasi mendatang harus dimulai dengan mengubah gaya hidup, diantaranya mengubah cara bergerak menjadi minimal, yaitu menggunakan energi listrik. Yang kami hormati Jen SDM, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Basar. Ditemui usai meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dan mencoba menggunakan motor listrik di area Gedung Sate Bandung Senin pagi 2 November 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya berupaya mengkampanyekan konversi energi. Menurutnya, semakin tingginya kebencanaan alam seperti La Nina dan kebakaran hutan sebenarnya akibat emisi gas buang yang berlebihan. Karenanya untuk menyelamatkan lingkungan untuk anak cucu di masa depan sudah harus dimulai dengan mengubah gaya hidup. Sebagai salah satu perubahan tersebut, Ridwan Kamil menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun kebijakan mulai 2021 untuk pembelian mobil dan motor dinas diwajibkan berupa mobil berbahan bakar listrik. Jawa Barat sedang menyusun kebijakan karena sekarang produksinya sudah masal, maka mulai tahun depan di anggaran-anggaran pembelian mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik. Di Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan minimal kendaraan dinas dari gubernur sampai level bawah, dari bentuk mobil sampai motor dalam motor listrik yang tersedia di pasar. Tentunya instrumen infrastruktur pengecasan itu variatif. Ada yang bisa ditukar di sebuah tempat seperti Honda, ada yang bisa ngecas di mana saja di Honda dan lain. Sementara itu, menurut Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Syaril, sebenarnya hanya memerlukan outlet colokan untuk bisa mengisi energi mobil listrik. Saat ini ada setidaknya 471 SPLU di Jawa Barat, sedangkan SKLU baru ada satu, yaitu di area Gedung Sate. Pihaknya pun mengupayakan akan ada diskon bagi pelanggan pada jam-jam tertentu. Kendaraan listrik memiliki beberapa kelebihan, diantaranya menghemat energi dengan harga sama hingga mengurangi efek rumah kaca. Penggunaan kendaraan listrik pun bisa mengurangi impor LPG hingga BBM. SPKLU, jadi harapan kita untuk orang-orang yang parkir dan biasanya akan dicat. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, sebenarnya kendaraan listrik ini beda dengan kendaraan kalau berbasis fuel ya. Kenapa? Setiap saat kan kita bisa ngecas di rumah. Jadi kita jangan khawatir walaupun belum ada infrastruktur begitu banyak yang seperti tempat pengisian umum, tetapi kalau di rumah kan setiap saat bisa. Kalau kita berjalan jauh misalnya, cukup misalnya ada outlet colokan ya sudah bisa kita. Itu yang penting. Kemudian kita akan usahakan ke depannya kalau pada jam-jam tertentu kita akan memberikan diskon. Gubernur pun sudah mengetes penggunaan mobil listrik ke Garut. Dirinya pun mengapresiasi penggunaan kendaraan listrik karena bisa menghemat penggunaan energi 1/5 dibandingkan BBM. Budi Hartati, Bandung TV.